Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sangat mengejutkan dan tak boleh diterima apabila anak buah, apabila orang-orang sendiri didakwa dan selepas itu menempiaskan, kemudian menyalahkan orang lain pula. Paling teruk ialah apabila dikatakan pula ada dalang di sebalik daripada pendakwaan tersebut, sedangkan yang melakukan kesalahan itu memang dia, memang anak buahnya. Apa kena mengena pula dengan orang yang lain yang makan duit itu? Anak buahnya yang minta rasuah dan terima rasuah itu orang dia, tapi kenapa orang lain yang disalahkan pula? Dan tidak ada istilah dalang mendalang. Kalau salah tetap salah. Itu kerana tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddin telah mendakwa bahawa Presiden UMNO dalangi pendakwaan. Saya bukan orang UMNO. Saya juga bukan penyokong Zahid Hamidi. Saya bukan peminat tegar Zahid Hamidi. Tetapi dalam hal ini, saya ingin memberikan pendapat saya sebagai rakyat Maharin Malaysia, warga negara. Ada IC, ada hak untuk bercakap, cakap yang benar. Jangan cakap yang tak benar. Seperti kata Rafizi, jangan bagi bola tanggung. Nanti kau belit-belit, nanti kau spin-spin, akhirnya balik kepada kau semula. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mungkin Muhyiddin kata Zahid Hamidi mendalangi pendakwaan itu? Zahid Hamidi punya tanggungjawab dan amanah yang diberikan sebagai menteri. Dia harus melakukan apa yang dia lakukan itu. Dan itu perkara yang betul, iaitu melaporkan segala salah guna kuasa, segala salah laku, salah takbir urus, apalagi rasuah, apalagi tentang yang dikata merompak duit rakyat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam satu Twitter yang telah dikongsikan oleh MalaysiaKini.com, yang berita itu daripada Malaysia Kini, Muhyiddin dakwa Presiden UMNO dalangi pendakwaan. Apa pendapat kamu? Betulkah cara yang dilakukan oleh Muhyiddin ini? Yaitu setiap kali ada kesalahan, ditempiaskan, dilempiaskan, dicari alasan supaya nampak kelihatan tiada yang bersalah di pihaknya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan rasa kesal dan sedihnya susulan pendakwaan rasuah ke atas ketua penerangannya Wan Saiful Wan Jan dan seorang lagi pemimpin pada hari ini. Soalan saya mudah saja kepada Muhyiddin Yassin. Kenapa waktu dia jadi Perdana Menteri, dia tak sedarkah? Dia tak sedar, dia tak dapat tahukah apa yang dilakukan oleh ketua penerangannya ini? Dia tidak sedarkah di dalam kerajaan pimpinannya pada ketika itu sebagai Perdana Menteri? Dia tidak sedarkah ada salah laku lain pula yang dilakukan oleh Anwar sekarang ini? Dia membersihkan kerajaan yang dulu punya masalah. Itulah cabaran yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim. Dia terpaksa membersihkan tai-tai yang telah dibawa, ditinggalkan oleh kerajaan yang dulu. Dan pada masa yang sama, dia kena pastikan menteri-menterinya pada ketika ini tidak melakukan perkara yang sama. Malah bekas Perdana Menteri itu juga, iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, juga mendakwa pendakwaan yang dibuat terhadap Bersatu itu didalangi oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kenyataan itu beliau berkata, saya rasa sedih kerana buat pertama kali Bersatu dibawa ke mahkamah. Bersatu tak akan dibawa ke mahkamah kalau dia tak ada masalah. Terus terang saya katakan, dulu saya amat-amat kagum, saya suka dengan Bersatu. Setiap hari saya ikut perkembangan Bersatu dan sebagainya. Tetapi akhir-akhirnya
kita dapat hidu sesuatu yang mungkin tak betul dan telah dibuktikan hari ini, telah didakwa Ketua Penerangan Bersatu. Katanya kalau saudari ingat apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid, dia kata sekarang ini dia tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ini akan ada satu kluster mahkamah baru. Satu kluster baru mahkamah juga. Nah, jadi nak kata apa lagi? Pabrik buat, dah berlaku. Waktu lakukan, kamu lakukan dulu, kena sedarlah dia punya dia punya konsekuens. Katanya itu dah macam satu perkara yang dah awal-awal pendakwaan. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang, katanya. Kata pengurusi PN itu ketika ditemui pemberita di pengarangan mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Ahli Parlimen Pago itu seterusnya menjelaskan bahwa setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi dan ini termasuk dana daripada penyokong korporat. Masalahnya, ya betul, saya faham, kita faham, penganalisis, pemerhati, rakyat biasa, pengundi, yang tak mengundi, semua faham bahwa ada penyokong korporat. Masalahnya, penyokong korporat itu haruslah melakukan perkara yang betul, bukan memberi rasuah. Pertama, kedua, yang kita tahu sekarang ini, yang sedar pun dibocorkan, sudah diketahui oleh seluruh Malaysia, ialah jana wibawa itu sepatutnya untuk orang bumi putra. Malangnya, pendedahan demi pendedahan mengetahui bahwa jana wibawa itu bukan untuk bumi putra. Rupanya yang mendapat habuan, yang dapat profit, yang dapat dapat kelebihan, advantage, rupa-rupanya bukan hanya bumi putra, tapi ada pula orang bukan bumi putra. Di sanalah salah guna kuasa itu berlaku. Di sanalah salah guna kuasa penyelewengan itu berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Pakatan Harapan PH katanya dan Barisan Nasional BN katanya juga telah menerima dana daripada penyokong masing-masing dan mempersoalkan mengapa pimpinan mereka tidak didakwa di mahkamah. Ini satu kenyataan yang bahaya sebenarnya daripada Datuk Tan Sri Mahyadin Mak Yassin kalau memang betul dia ada kata itu. Kerana itu, dia mengaku, memang mengaku bahawa mereka pun bersalah. Cuma saja mereka yang didakwa. Itu satu pengakuan secara tak rasmi bahawa memang ya betul kami bersalah, tapi diorang pun bersalah juga. Kenapa hanya kami yang didakwa? Itu satu pengakuan yang bahaya. Katanya, mengapa saya katakan pendakwaan terpilih ialah kerana parti-parti politik dalam kerajaan yang terutamanya PH dan BN juga menerima sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan ataupun sumbangan daripada orang tertentu. Tetapi pemimpin parti mereka ini pun tidak didakwa di mahkamah dan pendakwaan terpilih ini berlaku ketika kerajaan PH dan BN dilihat semakin gagal, katanya lagi. Pada saya, kalau memang betul PH dan BN pun ada masalah, buat masalah, sooner or later, Tak usah risau. Muhyiddin Yassin tak usah risau. Kalau memang ada salah laku yang mereka lakukan, lambat laun mereka akan kedapatan juga. Jadi sekarang ini, nikmatilah keindahan didakwa kerana salah. Jangan menyalahkan orang lain apabila memang sendiri yang bersalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.